Nah ayat 150 Pak. Yang Allah Subhanahu Wa Taala larang wala taqulu, jangan duk kata. Larang nak kecek tak leh, nak kata tak leh. Nak kata lagu mana, kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang dibunuh pada jalan Allah, dia itu adalah bangkai, adalah mayat mati. Tak boleh nak kata. Lagi tak boleh kata tu sudah. Allah menegaskan lagi bal ahya, bahkan mereka hidup. Lagi tak sewi kata mati, lepas tu mari duduk yin yan kata bal ahya. Nah, walakin la tashurun, tapi puak mung tak tahu. Kata hidup demon ni hidup lagu mana, puak-puak dia dah hidup. Nah, hidup. Roh-roh dia ni disambut dengan burung-burung. Burung-burung hijau. Nah, hidup bawa masuk dalam syurga dah. Roh-roh dia tu. Allah duk tengok dah syurga lagu mana, kecantikan, nikmat, kelazatan. Semua tu duk tengok dalam syurga. Allah, nikmat tengok ni besar, walaupun kita tak boleh nak kecak dah. Tak boleh nak kecak pun tengok saja ni nikmat. Terutamanya tempat-tempat hak comel orang ni kena duduk turun modal ratus-ratus ribu untuk nak pergi tengok hak benar dia kena. Nagi-nagi tempat-tempat air terjun ke apa semua tempat hak dia kena. Mari duduk nak tengok ya, tak ada duduk kecak ke apa. Lain orang-orang Malaysia mari dengan big bike-nya, dengan gapo keluarganya main nak tengok nara, main nak tengok tanding, main nak tengok jalan, sekadar nak tengok. Duduk dok sekali. Mari sehari pagi teklik. Sanggup turun modal mari pada Johor, Kuala Lumpur nak mari. Nah, hok demo ada duit lagi, sanggup pergi tengok mana jauh, pergi daripada Turki, pergi daripada Scotland, New Zealand untuk nak pergi tengok, bukan nak pergi duduk. Nah, turun modal. Tapi mereka yang mati pada jalan Allah, mereka yang mati pada jalan Allah, roh mereka dimasukkan ke dalam burung dan burung itu bawa pergi masuk dalam syurga. Dia tengok kecantikan nikmat-nikmat hak dia duduk dengar dah atas dunia, lagu mana nikmat dalam syurga. Dia tengok sebab tu hidup. Hidup. Tak boleh kata mati. Bal ahya, hidup. Gapo maksudnya hidup? Hidup-hidup ni dua. Maknanya dia bui, dia menerima. Dia bui, hai. Lepas tu menerima, rab. Hak tu maknanya hidup. Kalau duk hidup ni supo dengan orang tak tahu kata gapo, bui pun dok. Orang pun tak tahu kata dia hidup dalam kampung. Tak ada kesel gapo daripada hidup dia. Dia tak ada bui, mai kai hai, tak ada biasa bui gapo, tak ada biasa terima gapo. Hak tu yang panggil tak hidup. Walaupun hidup, hidup ni beri kesel. Dia mati dah 1,000 tahun, 500 tahun pun kesan ada. Kesan fikrah, kesan ideologi, semangat dia tu orang boleh contoh, orang boleh buat contoh. Hak tu dia panggil hidup. Nah, kata-kata dia dihafal habis seluruh dunia. Hak tu hidup. Dia kecek sepatah dia dengar habis seluruh dunia. Hak tu hidup. Dan kelimah-kelimah dia tu akan dihafal, akan dikaji, akan dibaca oleh generasi lepas pada tu. Waktu kata tahu, hak tu hidup kan. Orang duduk ngapa kata-kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, duduk kata siapakah ini? Duduk ucap rahimahullah dia siapakah ini? Nah, Dr. Muhammad Mursi, maukif dia, pendirian dia, kecek dia. Orang duduk sebut siapakah ini? Tak ada jadi waris pun. Tidak ada hubungnya waris kita. Kita pak kita duduk kata gapo, kita sendiri tak ngapa sekali. Ayah kita sendiri. Berapa kelimah hak kita boleh ngapa kelimah ayah kita duk kata? Berapa pokok kita? Duk ngapa? Lepas tu pergi duk wayak ke orang, mengapa? Ayah aku kata lagu-lagu ni. Tak ada.
tiba-tiba boleh ingat ayah biasa kata lagu ni, ayah biasa kata lagu ni tu ya. Tapi nak ambil kelima hak ayah raya, hak ayah kita raya, nak wi demo ngapa juga tu tak ada lah. Tak ada biasa dengar. Lah. Aling kalau aling tu lain lah. Maknanya ngapa hak babo duduk boyak tu, anak-anak murid dia duduk boyak. Tapi kalau sekoda kata ayah duduk nasihat kepada anak, kita tak berani nak oyak pada orang pun. Oh, tu hubungan kita dengan ayah. Tapi hak ni, hak ahya, hak ni, hidup Allah Subhanahu wa taala menggerak kepada dalam hati sanubari setiap orang atas dunia ni supaya nak mengkaji sejarah dia, supaya nak menghafal kelimah-kelimah dia, supaya nak mencontohi gapo dia sikap dan pendirian mereka. Hak ni hak hidup ya. Nah, walakin la tashurun, tapi mung tak tahu, tak rasa gapo hak Tuhan duduk wi kepada mereka. Itu yang pertama dalam suratul Baqarah. Nah. Dalam suratul Al-Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا تَحْسَبَنَّ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا jangan tukar tu. Hak tu amwat, hak ni amwata dalam Al-Imran. Hak ni jangan duduk seko. Hak saat ni jangan kecek, jangan duduk kata. Nih, kata nak tulis, nak hina, nak gapo semua jangan. Ingat molek apa dia kelimah-kelimah mun tu. Muluk-muluk mun tu hok hidup royak kata mati ko, mati free ko. Apa saja kecek, terutamanya kecek royak kata mati tu pun tak leh dah. Maka bagaimana kita gi duduk menghina, merendah, meremeh temeh, merendahkan tarah dan kedudukan dia, menjatuh maruah dia, menghina dia, menuduh dia. Allah, Allah, Allah. Kita minta doa supaya kita jauh daripada orang lagu-lagu ning, dan acu bolehnya kita minta bara'ah. Nah, kita minta bara'ah. Gapo bara'ah ning? Tak ada padu, tak usah ada padu. Tidak ada kuam kiau niang kita dengan dia. Bagi mereka yang mengata orang hak mati pada jalan Allah tu mati, tak boleh duk kata tai kleun, tak boleh tu kelimah-kelimah tu. Nah, chau Palestin ni tai kleun, tai pen bua. Oh, kecek sedap muka dia orang bakok, ada orang bakok. Nah, tai pen bua. Oh, sedap gapo kelimah tai pen bua tu kubah. Nah, lemu kambing ayam ni tai pen bua. แล้วคุณจะมาเปรียบเทียบกับชาวปาเลสไตน์ที่กับพอดีปังเอทุ่มเทพละกำลังเสียชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอันโนชูชูเดียวเบอร์ปุโรทาง75ปีมาแล้วยอมที่จะแลกเนื้อชีวิตทรัพย์สมบัติอิสระทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องอัลมัสยิดอัลอักซอแล้วคุณไปบอกว่าเขาตายเป็นเบื่อได้อย่างไรตายเป็นเบื่อคำนี้นี่คุณจะต้องไปตอบคำถามต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮิซุมมาวัลลอฮิคุณจะต้องไปตอบคำถามแล้วก็สิ่งที่จะตอบอวัยวะที่จะตอบต่อหน้าอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่ปากของคุณบุแกลิดะบุแกมุลุมงkerana lidah mulut ni kun sama ti ca chai kho aang 108 prakan na phue ti ca sang kwam chob tham phue ti ca pai sang kwam chob tham nai kan phut dang nan nai wan qiyamah ne Allah subhanahu wa taala ca pit paak mai hai paak phut mai hai lin kredik ta leh nak kece sebab kalau wi pluwe kepada ถ้าหากว่าให้โอกาสให้กับปากที่จะพูดนี่โกหกทันทีบลาวะซะลุดดะเปตุฮะดิบลาวะลากิซูฮะกะมานะมิตะคลิสมุลลามิตะ
minta naik atas dunia semula, aku nak sedekah dah, aku nak buat jadi orang molek dah. Tuhan kata kalau aku bangkit atas dunia semula pun, mung akan jadi orang pasik, mung jadi orang kafir juga. Tapi dia nak ayat tu dia bahum belawak. Ada hak tu hewi peluai suruh kecek. Dia duduk hidup tuduh sama adik beradik, sama gu dia kan. Okay? Talak dalam suratul A'raf, duduk kohok, duduk da. Pun, singkan lekan. Buat temung aku duduk sesak entak semaya, duduk makan daun ketang ni buat temung. Ayo kecek sama dia. Tu hewi peluai juga. Tetapi, mua teng yam ti tong tat sin arai pit arai tu to na prapak kong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cha pit pak al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki, mata, hidung, gapo semua ni boleh kecek belako, sapa ko batu-batu, sapa ko gapo dia panggil segala makhluk, nah air, sungai, gapo semua kecek menyaksi dengan pembohongan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapa ko tu mereka berkata, "Bapa mu boleh kecek hei batu? Bapa mu boleh kecek hei handphone? Nah, boleh kecek habis handphone hok yang duduk tulis dia tu. Nah, so 2-3 hok duduk kata dia, "Handphone boleh kecek." Royak kata, "Aku pada satu ketika aku diguna oleh dia ni untuk nak memaki hamun kepada orang syuhada, orang yang solehin, orang yang siddiqin." Siapa kau tanya, "Bapa mu boleh kecek handphone royak, batu-batu royak?" Kata, "Antaqanallah, Allah memberi kami supaya kami boleh bercakap untuk nak beri jadi saksi ke atas orang yang berbohong." Ingat molek. Jadi di hari ini nak kata pun tak leh, wala taqulu wala tahsabanna, jangan seko, nak seko pun tak leh. Allahu Rabbi. Ki orang mati pada jalan Allah ni, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan duduk seko. Nak telitah di hati kata dia. Mutu mati tak leh. Mati, nak ayat kata mati habis nyawa tu tak ada apa. Nah, mati tak ada nyawa, tapi ayat panggil mati di sini mati yang tidak ada kesan. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ahya dalam Baqarah saat ni, nak mai tafsir dalam surah Al-Imran, ayat kata ahyaun inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka hidup. Hidup lagu mana? Yurzakun, diberi rezeki. Nak ayat kata hakikat hidup di sisi Allah. Nah, bagi orang yang amwat, yang orang panggil orang mati fi sabilillah. Jadi ini adalah ayat, dua ayat ini sebagai orang panggil nokturan kepada orang yang suka duduk guna kelimah dia menghentam orang-orang berjuang pada jalan Allah, suka duduk guna jari dia ni, jari ingat molek leh, jari-jari hok duduk cek, hok duduk cari gapo saja hok untuk nak meruntuh, nak menjatuhkan maruah orang-orang Islam, dia duduk guna sama tiap-tiap je duduk tubik. Allah, syaitan suka sungguh benda-benda lagu ni. Dia royak kata benda molek. Dia duduk suka kata benda molek. Tapi benda hak dia buat tu mungkin Allah Subhanahu wa taala giduk murka kepada dia. Kelimah-kelimah hak dia duduk kecek, dia duduk ce tu, nah, mungkin dengan sebab satu kelimah, satu gambar hak dia duduk ce tu boleh menghumbankan dia masuk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis wayak tu,
Innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Sesungguhnya seorang hamba dia boleh kecek dengan satu kelimah, yang mana kelimah itu mendatangkan kemurkaan dan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benci dia, laknat dia. Siapa dengan sebab satu kelimah boleh membawa dia masuk dalam neraka. Satu kelimah. Ingat molek. Pas serupa juga dengan satu kelimah hak baik. Satu kelimah hak baik ini boleh juga membawa pada dia tu masuk syurga. Allah mengampunkan dosa dia dengan sebab satu kelimah, siapakah dia tu boleh masuk syurga. Kita nak hak tu. Nah, tu dia jawab tu, wala tahsabanna seko tak leh kata tak leh. Nak kata kepada orang hak soleh, siddiqin, siddiq, banyak siddiqin. Orang siddiqin hak Tuhan royak kata siddiq lah. Kalau siddiq kot tani ni tak tahu. Jadi pelong boleh hadir. Siddiq-siddiq ada juga orang nama siddiq. Tapi kazab boleh hadir. Bahawang boleh hadir. Penipu boleh hadir. Nah, tapi hak nak kita nak ni siddiqin. Siddiqin hak sungguh. Hak malak. Nah, minan nabiyin. Was siddiqin. Bawah pada nabi yang ni siddiqin. Hak siddiqin hak ni. Hak kita kena cari. Nah. Bukan hak siddiq hak lari gi duk ke mana tak tahu, hak tu siddiq penipu kata. Nauzubillah. Tu dia deh, kita kena ingat molek hak tu. Hak tu penipu. Nauzubillah, kalau dia tak taubat lagi tu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala wa'i su'ul khatimah pada dia tak tahu. Sanggup. Nah, orang panggil kerana dia duduk usaha untuk nak memfitnah orang. Nah, duduk kata dengan keluar daripada kelimah-kelimah hati yang menunjukkan kata ilmu tidak akan memberi apa-apa faedah. Kadang-kadang dengan sebab ilmu ni dia panggil membawa seseorang ni jatuh ke lubang neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kau jauh, siapa kau panggil tak dengar. Tujuannya, alasannya, puncanya ada gapo dia panggil satu penyakit yang giduduk beci kepada orang bekerja, orang alim, orang syuhada, orang salihin yang sepatutnya kita kena wahasuna ulaika rafiqa, kita kena rafiq, kita kena baik ha ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim tu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, hak tu hak nak. Tapi hak ni tengok. Nah, atas dunia pun tak ada nampak jaya gapo. Atas akhirat lah akhirat sama-sama kita pergi apa dia jumpa dengan Allah. Jawab depan Allah. Tapi atas dunia tak ada nampak jaya kan. Tak duduk buat. Yakinlah sesiapa sahaja nah kita boleh masuk syurga dengan tahajud kita, dengan akidah yang betul, dengan husnuzon kita kepada saudara-saudara kita yang berjuang pada jalan Allah. Nah, dengan amal ibadah kita, dengan Quran kita, dengan zikir kita. Hak tu hak kita boleh masuk syurga. Tetapi tidak ada orang yang mengatakan kita boleh masuk syurga dengan kita hidup tuduh orang. Ini tak ada. Kalau kita tidak tuduh orang pun, kalau kita tidak kata mursi ini jahat, sesat, bid'ah, kalaulah kita tidak mengatakan Ismail Haniyah ni syiah, sesat, gapo zindik, gapo semua, kalaulah kita tidak kata hak tu pun, Allah Subhanahu wa taala tidak jawab, tidak soal kita di kubur nanti. Bukan ngan kai samkhan, mai chai sara samkhan, mai chai hua kha lak, ไม่ใช่ข้อสอบที่สําคัญยังคิดจะคนกิดจะว่าเดปอัลลอฮ์ ingat malak ni kalimah ni. Kalau kita mati kita tak ada nak gi kata huduh kepada Hasan Al-Banna. Kalau kita mati kita tak ada nak kata huduh kepada Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau kita mati kita tak ada nak caci maki kepada orang Ghazzah. Kita boleh masuk syurga juga. Banyak lagi kerja-kerja yang kita boleh mari duduk nak orang panggil apa, nak sebut, nak kata, nak buat
Nah, nak berkecek, nak tulis, nak cek. Selain daripada kita nak menuduh sesama Islam. Banyak lagi. Bahkan sekiranya kita terjumuh dalam lubang ni, dalam lubang untuk nak ngenak orang, nak memfitnah orang, di waktu orang saudara kita sedang-sedang duduk lemah, di waktu saudara-saudara kita duduk sedang-sedang dihimpit, sempit, diburu, dibunuh, kita tidak kata huduh ke dia. Persoalannya kita nak kita kena tanya kita siapa. Mereka kalau kita duduk maki hamun kepada mereka, wallahi kita duduk maki hamun kepada orang Gaza sebanyak mana ni sore ya. Sore ya ada dengar ada tanding ni sore ni ya. Kalau orang seluruh tanding ni, seluruh negeri Thailand, seluruh dunia pakak mai duduk caci maki kepada ahli Gaza, la yadurruhum man khadalahum. Sedikit pun tidak boleh beri mudarat kepada orang yang menghina mereka. Khalafahum la yadurruhum man khalafahum. Sedikit pun tidak boleh beri mudarat kepada orang yang menentang mereka. Lalaning 9 bulan dah ni. Nah, 300 hari dah dekat dengan bertahun dah. Nah, musuh Islam pakak mari duduk hancur di Gaza 80 ribu tan, 80 tan, bukan tamadana rabat 80 tan, di Hiroshima tu 13 ribu tan, 13 ribu long kundu, ha tau hok tau, lebih banyak daripada mereka duduk bong di di Hiroshima di Jepun. Tapi gapo jadi 80 ribu tan. Sekiranya 80 ribu tan ini gi duduk jatuh di bukit, hancur bukit tu. Sekiranya gi duduk apa dia peracur di lautan, di maha samudra, di lautan, berapi laut tu. Tubik jadi api. Nah, kalau gi duduk tahuk dalam gedung mana, dalam bumi mana, hancur lebur bumi itu. Tetapi qadar Allah masya'fa'al, gi duduk peracur di Ghazah, Ghazah masih tetap dengan rijal, masih tetap dengan kanak-kanak, masih tetap dengan wanita, orang perempuan, orang tua apa semua, duduk tetap di atas pendirian. Pada masa itu pun duduk kecek itu ya. Kecek gapo boleh faedah? Tak ada boleh faedah gapo sekali. Mudarat sikit abuk pun tak ada. Nah, hanya kalau sekadar bolehnya ialah salakkan anjing, nauzubillah. Anjing yang duduk nyalak tu ya, kita tak sihat tu. La yadurru nibahul kalb. Orang panggil gapo? Salakkan anjing tidak boleh menghentikan kafilah yang berjalan. Al qafilatu tasir, kafilah berjalan terus di waktu malam. Wal kilabu tambah, dan anjing sentiasa menyalak. Hijau suku-suku takut kena pergi kot tu sungguh, kena sungguh. Anjing hijau dia menyalak, tak ada arah. Gi pada pasir, bawa sapa tempat dia, hong hong hong. Orang ni gi di sapa di Syria, sapa di Gapura masa dulu. Nah, wak gi nego gapo semua buat untung klik mai semula, bawa sapa tempat dia, hong 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 situ, duk nyalak. Geti nyalak eh panggil. Al-qafilatu tasir wal kilabu tanbah. Nah, ingat molek situ. Jadi, kita kena orang panggil witahu. Nah, kalau nak sungguhnya orang panggil Allahu Rabbi. Basuh kecing, basuh perut hak kita dulu tu, hak tu hak waleknya. Basuh dulu. Sebelum kata nak kata ke orang. Dan hak orang duduk kata tu dia panggil orang yang diakui di atas dunia. Sute dunia. Kemarin ni Ismail Haniyah kita tahu dah apa dia dibom apa semua ni. Sute dunia pakak mai duduk semayak di Doha di Qatar. Katanya masjid
Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Sejik dia lah. Sejik Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nama Imam bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak pernah menyaksi orang yang begitu banyak lebih pada kemarin. Sebelum pada ni Syekh Dr. Al-Qardawi mati dan semaya situ juga. Nah, mati semaya situ juga. Tanis situ. Nah, tak sebanyak ni lagi, tak sebanyak ni. Hak ni banyak, ramai. Nah, dikebumikan. Lepas tu hak dia pergi di Iran tu, dia semaya di Iran juga. Hak tu nawak anu, hak tu dia caupak dia. Dia minta dia apa semua, doi tang pitikan ikut dia nawak. Tapi hak resmi, hak yang disolatkan oleh seluruh umat Islam, nah, daripada berbagai bahasa, bangsa, kulit warna, semua tu hak kemarin. Tak ada waris Ismail Haliyah sore pun pergi di Tehran. Tak ada. Hak bagi demokrasi kata, kalau apa dia Ismail Haniyah jadi Syiah, jadi Syiah, jadi ketua. Tengok. Kalaulah Ismail Haniyah jadi Syiah sungguh, puak anak cucu dia, waris-waris dia, pakak gidi, semaya sana lah, muka dia mau Syiah belakang. Tak ada. Dia gi itu, dia panggil gi sebagai apa? Tut. Sebagai keduta untuk nak buat gapo dia panggil peresmian perlantikan presiden baru hak Iran hak mati dulu mati boleh lima baru ni tak apa dia mati di mana Azerbaijan nah presiden dia mati nah apa dia di helikopter tu lepas tu lantik semula boleh orang baru ni boleh orang baru jadi buat peresmian untuk nak gapo dia panggil sedang kuam yindi nah kongres atas pelantikan presiden baru hok ni hok orang panggil adat resam hok dunia antara bangsa lagu mana lagu tu gajah 10 mari baru ni semua pakak mari belaka Saudi Kuwait kota Mesir gapo semua pakak mari belaka menyaksi pembatalan yang batal apa dia pembatalan apa dia pelantikan raja hak yang ke-10 supo juga dengan raja tiba di Malaysia supolah di mana-mana apabila resmi lantik hak baru kak pakak gi belaka kalau pemimpin negara tak gi dia hatta wakil iaitu gapo duta-duta hak dok di negeri masing-masing gi bawa surat san dia panggil gapo risalah san tangkan daripada kerajaan kalau kerajaan tu ada raja dia wi raja itulah putain praung wagi kalau hak rapat lagi ke raja sendiri gi jadi Ismail Haniyah ni dia jadi pemimpin dia jadi perdana menteri nah bukan pasang hidup lari tak tahu ke mana orang tak boleh nak jumpa dak dia jadi dia jadi perdana menteri resmi hak rakyat Palestin lantik dia pada tahun Nuh 2000 lagi 20 tahun lebih dah rakyat dia lantik lagu tu tapi dunia tak iktiraf tu ya dia buat tam kanton tu belaka milih raya apa semua pilih rakyat mai duduk pilih ba benar dia orang tak se siapa orang tu nu Amerika nu Mahmud Abbas nu Yahudi hak 2-3 tu ya hak tak se rakyat dok nak siapa kahin ni sebab tu dia jadi perdana menteri siapa kahin ni cuma dia panggil bukan resmi hak dunia dia kena jaga rakyat dia 2 juta orang dok di Gazah ni rakyat dia belaka tu dia ada menteri dia ada kementerian dia ada tabuang ada krom ada macam-macam satu negeri fai gapo sama kaset fai sadarana suk fai sangkom fai sawadikan fai syabab nah fai tang pratet fai kan tahan ada cukup kena nah jadi dia kena gi nah untuk nak meresmikan orang panggil apa dia menyertai dalam apa dia peresmian hak-hak kerajaan Saudi pergi juga
Gi juga. Tapi bukan raja lah. Dia hatta gapo? Waziru daulah. Nah, waziru daulah ni orang hok nombor 2 kum kuam lap lekhatikan hok kasat dah. Gi. Nak wi surat untuk nak terima kasih dan dia panggil untuk nak menterikan perhubungan dua hala. Nah, sawi pagi untuk nak ayat kata kita ni sain rapat lagi. Hatta wazirud daulah, hatta penolong kementerian luar negeri, hatta kedutaan Saudi hok duk di Tehran, tiga orang gi masuk dalam bilik hok presiden baru gi wi surat. Tu. Lepas tu pergi masuk dalam majlis peresmian hari Selasa. Pakat pergi berlaku. Semua seluruh dunia pakat pergi. Kuwait, Saudi, kota, apa, pakat pergi. Dia ada Saudi, apa semua nak ada siapa ke. Ha? Siapa ke keduta eh. Ada duta. Baru ni tu katuk lah sikit. Tak ada hubungan. Tapi lah ni mula semula. Mula hatta duta semula. Pak ada siapa kata Saudi jadi Syiah? Tak ada. Nah, ha tu dia tak ada sore pun. Hidup ayat kata Saudi jadi Syiah, jadi Iran. Tak ada. Karena ini adalah protokol dunia. Data-data buat Ismail Haniyah gi yang hidup tuduh ayat kata Ismail Haniyah Syiah. Alasannya dia gi di Iran. Panggil bodoh sungguh. Kelimah ni kelimah bodoh dah lah. Bakpo halah balik demo ban harai balik kawe. Salih. Lepas tu mari duduk kui dia panggil. Mari duduk korek sejarah kuduh. Oh, Ismail Haniyah kaya. Ismail Haniyah ni duduk tengok ni. Duduk di kota ni. Duduk senek. Nagi di Tehran pun rumah molek tempat duduk. Weh, pas nak kahwin Perdana Menteri. Nak duduk di Dangar mana? Kalau demo tu jadi Perdana Menteri. Nak duduk di Dangar ke mana? Nak naik kereta kuda ke mana nak pergi ni? Kau pasal mana? Nak turut Sayyidina Umar dulu masa Nabi dulu. Kau lagu mana pasal mana? Dunia Allah ni lagu tu pemimpin. Nak buat kan? Dia pemimpin. Pemimpin sayap, orang panggil sayap politik. Pikan meng. Nah dia kena pergi duduk. Royak kata anak-anak dia ni negosi situ, syarikat situ, sini. Anak-anak dia. Kalau ada anak pun, anak Perdana Menteri. Dia boleh nego. Tak duduk wira apa kau ya? Dia tak ada masalah. Nah, dia nak nego ke? Anak dia nak nego, nak buka barisak ke apa? Dia manusia. Perdana Menteri, Presiden lain seluruh dunia pun. Duk lagu tu, muka dia jadi Presiden. Peluang. Untuk dunia ni, dia kena ada habuan dia. Tapi ingat. Hak dia mau duduk kata, anak cucu Ismail Haniyah tu duduk bermah raja lela dengan kekayaan dunia. Dia mau tahu ke tak anak Ismail Haniyah tiga orang sekaligus kena bunuh. Baru ni kena bang mati tiga orang. Anak dia. Cucu dia dua tiga orang. Rumah dia hancur lebur, sai dia, waris warah dia, trakun dia Haniyah 90 orang mati. Hak dia dewa. Waris waruh aku sebanyak 90 orang mati. Kena kutip. Dia mau tahu ke tak berita ni? Pas terakhir, dia sendiri jadi mangsa. Nah, kena bong ke apa semua tu. Nah, macam-macam. Bong ni ada dua riwayat. Siapakah ini? Ada dua riwayat. Satu riwayat kata mari dengan peluru berpandu, mari daripada Iraq, satu kata mari daripada Azerbaijan, mari bong dengan cai drone, kereng bin rai pon kap. Nah, mari dengan hak tu. Hak ni satu riwayat. Satu riwayat yang kedua, hak terbarunya ialah bong ada dalam rumah dah. Dalam bilik tidur. Hak tu riwayat yang kedua. Siapakah ini? Pemberita tak boleh nak tahu. Sekadar warningnya. Sebab Iran siapakah hari ini tak ada tunjuk gambar drone, tak ada tunjuk gambar klong wong chon pit, tak ada tunjuk klong daripada dautium untuk nak witahu sute dunia mari mana peluru tu. Siapakah hari ini? Ni berapa hari dah? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4-5 hari. Tak boleh nak waktu baik lagi.
boleh jadi dia mai belajar kok ninggal di bawah sungguh jadi wong con pit sia cai kan mai dai ko kan nah boleh jadi mai duk belajar dungan sini kali ah tu hak tu ya panggil kuanga Iran kita kena tahulah dan sama-sama tahu belako nah sama-sama tahu belako dia pun tahu Ismail Haniyah tahu sebab itu dia duk berpegang teguh nah nak jaga rakyat dia tak sewi jadi Syiah ni sore pun tak ada dia duduk meretah Hamas duduk meretah Gazah 20 tahun mari dah sore Syiah di Gazah tak ada masjid Syiah sebuah pun tak ada Husainiyah gereja-gereja orang panggil tempat-tempat makam tempat-tempat hak Syiah duduk puja di Gazah satu pun tak ada majlis-majlis keramaian mai duk tapa pipi mai duk seksa tubuh badan mai duk cari orang panggil pedai rata mai duk ngenak tubuh badan 10 mahra tak ada berlaku di Gaza ngak maleklah ngak malek pas kita mai duk ayat kata dia Syiah gapo dalil Syiah Ismail Haniyah kamu biasa dengar kata dia gi duduk laknat sahabat berapa kali cuba anda wari bukti hatu burhanakum in kuntum sadiqin wari dalil kalau enggak tak ada dalil tuduhan kalau tuduhan kamu kena bertanggungjawab di hadapan Allah sebab hak kamu kata ni satu perkataan yang berat semua pakat tak sah belaka Ismail Haniyah tak ada dengan sikap dia, dengan perangai dia, dengan dia duk baca Quran dengan khusyuk baik, wallahi bukan corak dan bukan sifat orang Syiah dah. Bukan sifat Syiah. Kalau jadi Syiah sungguh baca Quran telo, hak tu syarat dia. Siapa peringkat pemimpinlah jadi kalau boleh di budak-budak dia boleh ajar untuk nak aukanen. Nah, awak kena nak tipu fok-fok kita kata reti baca Quran. Tapi apabila siapa perekat jadi serba besar, hak tu telah selalu dah. Dengar bismillah pecah dah. Ha, ni mari pada Iran, mari pada Syiah. Tuhan tak bui kepada pemimpin-pemimpin Syiah supaya baca Quran dengan tadabbur, hafal Quran dengan molek kerana dia adalah orang yang laknat, orang yang menghimpunkan Quran. Kaedah dia. Tak boleh jadi. Tuhan tahu hidayah. Siapakah ikam? Dia nak usaha secara mana pun, Quran tak masuk dalam tubuh dia. Tak boleh jadi. Sebab apa? Dia duduk maki hari-hari kepada Abu Bakar, kepada Umar radhiyallahu anhumah. Sedangkan dua ni orang yang menghimpun Quran. Apa dia Usman dan sebagainya. Supaya juga dengan Baitul Maqdis Al-Masjidil Aqsa. Tidak mungkin Syiah akan bertanggungjawab dengan ikhlas untuk nak memerdekakan Masjidil Aqsa kerana dia duduk laknat orang yang membuka Al-Masjidil Aqsa. Kon tida tho sap cheng Al-Masjidil Aqsa mai mi thang ti cha pai kop ku. Ha? Kop ku gapo kwam pen ekarat khong Al-Masjidil Aqsa mai mi thang. Pas demo ni tahu ke dak? Tahu. Demo tahu. Demo sedar. Demo khabar. Tapi nak buat gano? Nak buat lagu mana? Nah, nak buat lagu mana kalau kena kita, sedara kita tak tolong. Dah, hok dok kata kena molek-molek gapo semua, tak cara senyap berat ni lah ni. Nak semaya, nak tolong doa dalam tebah-tebah pun tak boleh juga. Nak semaya, kalau kita kata semaya ra'ik tak apalah. Bagi orang yang tak say semaya ra'ik tu. Lah ni suti dunia pakat semaya ra'ik. Boleh. Nah, dalil pun ada. Bukan kata tak ada hak semaya ra'ik ni pun. Hak semaya, hak tak say pun ada juga. Nabi tak biasa semaya ra'ik kepada syuhada. Nah, Nabi semaya ra'ik kepada raja ya. Raja Habasyi. Tak apa. Itu cukup dalam satu dalil kata boleh semaya ra'ik. Misalnya. Itu dia. Jadi, tapi orang panggil senyap dengan dia panggil pit pekati ini ke akan pit pekati. Dalam Quran nak sambung di antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Nak sambung semua.
Kita baca dalam suratul Isra ayat mula-mula kena sebut dua ni. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kena sebut sama sampai ke hari kiamat. Tapi ada usaha hamba-hamba Allah ni untuk nak mengasingkan di antara Masjidil Haram dengan Al Masjidil Aqsa. Nak sekat tak ada hubungnya. Sengak senyap berat. Tak apa. Hak tu hak dunia, tapi hak dunia hak Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan orang panggil bui sambung. Ada satu ketika yang boleh disambung di antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Nah, la ansurannaka walau ba'da hin. Allah. Hak ni hadis. Hadis Qudsi ni, wa izzati, demi kemegahan aku, wa jalali, dan kebesaran aku. Allah kata dalam hadis Qudsi, la ansurannaka walau ba'da hin. Aku akan tolong kamu wahai Muhammad walaupun ba'da hin, lepas masa lagu mana setara mana pun kami tetap membantu kamu wahai Muhammad. Nabi janji. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak saat ni hak janji dengan Nabi, la ansurannaka. Nah, Tuhan janji dalam hadis Qudsi, la ansurannaka, nascaya kami, aku akan tetap membantumu walaupun masa berlalu sekian lama. Tapi hak ni wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak ni hak dalam ayat Qur'an ada sebut. Kita baca hak ni. Lepas tu Tuhan nak tolong kau. Wa kana haqqan alaina, suatu kepastian ke atas kami. Tuhan duduk sumpah. Kewajipan di atas kami. Tuhan duduk kata. Gapa kewajipan? Nasrul mu'minin. Membantu kepada orang yang mu'minin. Jadi kewajipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak kena pelik. Nah, tak pelik hak ni. Nah, apa dia terutamanya? Apa yang berlaku di Gaza? Nah, daripada Tufanul Aqsa, daripada Tufan Aqsa sekarang landing kepada Tufan antarabangsa. Siapa nak skor ni? Bulan apa? Bulan Oktober, bulan 9 dah. 10. Bulan 10 baru ni Tufanul Aqsa di Gaza. 9 bulan berlaku landing jadi tufan antarabangsa seluruh dunia dah. Tepat negeri hak duduk jadi sembah berhala, sembah gapo buza apa dia macam-macam, Kristian, Eropah, sute Eropah, Amerika di pakak duduk bangkit. Duduk bangkit negeri-negeri Arab gapo semua sekarang ni bangkit di Maghribi, Jazair, Mesir sendiri, semuanya pakak bangkit. Nah, untuk nak menyahuti Tufanul Aqsa. Tufan Aqsa mula daripada kecil. Lepas tu marilah ni tufan antarabangsa. Siapa yang duduk tadbir ni? Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi pakak mai duduk ayat kata, apa dia? La yadurruhum man khadalahum. Dalam satu riwayat, la yadurruhum man, orang panggil man khalafahum. Orang yang menetek, orang yang duduk hina dia, orang yang duduk apa, tak usahlah letih feria, gaji tak ada, hidup susah, kena hidup lari, nung hidup lari jauh, tak boleh jumpa dengan orang, tiba-tiba hak kita buat tak jaya. Sebab apa Nabi ayat dah, la yadurruhum man khadalahum, la yadurruhum man khalafahum, tak jaya. Nah, wallahi tak jaya. Hak bengkraknya kita. Itu hak pasal. Kita tak ada kena mengena dengan dia. Kalau jatuh, kalau hancur pun tak ada kena mengena. Tak. Nah, tapi hak bengkrak sungguh kita na'udzubillahi min zalik. Ibadat, haji, puasa, zikir, qiyam, kita duk mengajar ke orang apa semua ni sepatutnya boleh kita lah. Tapi bahari akhirat esok kena pergi kedai mu habis. Na'udzubillah, hak ni orang bengkrak ni. Bengkrak tah dunia dah. Nah, bunyi kata beribu juta dah. Utai-utai. Hak tu bengkrak tah dunia. Dari akhirat. Bengkrak teruk lagi. Lebih ada beribu juta. Nah, lebih ada beribu juta. Jadi kita nak buat lagu mana?
Wallahi orang Ghazah dia tak henti-henti dia duk doa. Nah, matinya Ismail Haniyah sore bukan mati. Nah, dalam masa 75 tahun ni apa dia Israel ni dia buat pasal jenis gapo lop sanghan giduk kutik orang peribadi sore-sore ni. Banyak mana kita tahu. 2700 kali. Pukul rata setiap tahun dia kena giduk kutik orang 40 kali setahun-setahun. 40 kali. Sebulan-sebulan maknanya kena berapa kali? 4 kali, 3 kali kena ada. Tengok. Bukan di Gaza saja, bukan di West Bank, tetapi di seluruh dunia. Jaga rumah habis. Orang Palestin, hak mana bijak, hak mana pandai, apa senja kutik habis. Nah, dia kutik habis. Di Malaysia kita boleh tahu baru ni. Hak bijak cidik sekali kena. Tu dia panggil kerja dia. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah dia duduk dakwah 13 kali orang usaha nak kutik dia 13 kali duduk Mekah di Madinah. Kita baca sejarah. Nah, tapi Nabi mati. Orang hak duk kena bunuh bukan Ismail Haniyah sore. Nah, Umar, Uthman, apa dia Ali kena bunuh cicai belaka sebelum pada ni Hamzah, sebelum pada ni Mus'ab bin Umair, sebelum pada ni banyak-banyak ribu-ribu berjuta-juta sahabat. Nah, tabi'in apa dia pokok tabi'in as-salihin duk kena mati, kena cicai, kena bunuh, kena kutik. Tetapi Islam padam. Islam orang panggil gelap dengan sebab padamnya bintang seperti mereka dak? Tak ada. Bintang atas langit banyak bukan sute. Nah, jatuhnya sute akan keluar beribu berjuta. Jadi hak tu dia panggil itulah dikatakan ahya hidup sungguh. Pak kita dak tahu lah ni. Nah, pok dia di Gaza dok ayat sok modah. Kita tak biasa dengar. Satu bangsa, satu apa dia manusia, jenis manusia yang lawe sungguh. Isteri dia Ismail Haniyah mai duduk sambut dan mayat suami dia. Dia royak lagu tu kelimah. Teruskanlah kami duduk atas dunia ni, tolong beri salam kepada syuhada-syuhadamu. Mula ni boleh pergi jumpa dengan anak-anakmu, cucu-cucu mu boleh berhak dah. Nah, kan kamu mintalah yakin bahawa apa dia kami tetap berpendirian, teguh pendirian di atas jalan ini. Kelimah-kelimah dia akan dihafal. Nah, lan na'tarifa bi Israel, kami sekali-kali tidak iktiraf, tidak beri perakuan kepada daulah Israel. Jadi insyaallah deh puak-puak kita kena orang panggil husnuzan. Kalau kita tak boleh nak tolong gapo pun, kita tolong dengan doa dan husnuzan dan yakin. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada umat-umat Islam. Jangan gi duduk tanam dalam hati perasaan benci kepada orang-orang mukmin. Hak kita duk baca doa saat ni, wala taj'al fi qulubina ni. Gapo dia wala taj'al fi qulubina? Ghillan. Ni ghillan lil ladina amanu ni, jangan jatuh gi duduk buai dalam apa dia hati kami ni, jangan duduk jatuh dalam hati kami ni perasaan dengki, perasaan dendam, kesumat, perasaan tak puas hati kepada sesama mukmin. Hak ni kita kena doa sokmo ni. Nah, kena doa sokmo, terutama doa kasmayang-mayang tadi kan. Lagu tu pesan jenis timur dendam ni kena Yahudi, kena Syiah. Hak tu hijau dia. Kita ni orang akidah molek ke? Akidah bersih ke? Akidah suci. Bapa kita giduk cari gali kutkui kesilapan orang-orang pemimpin Islam. Sepatutnya kita kena gi kutkui. Nah, kita kena gi duduk bongkar kejahatan nung. Karl Marx, Mao Zedong, Mussolini, Mustafa Kemal Ataturk, Habib Bourguiba. Nah, kita kena pergi cari hak tu. Kita kena pergi cari keburukan hak nung. Nah, Mahmud Abbas Laning. Bapa kita duduk cari. Tiap-tiap hari dia duduk ngenak pada Islam. Khomeini,
tak ada siapa mari duduk royak keburukan Khomeini. Dia duduk caci maki hamun kepada Abu Bakar Umar. Tak ada siapa duduk kecek. Tiba-tiba kepada orang pejuang untuk nak menyahuti orang panggil perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk nak membangkit kegemilangan umat Islam, untuk nak memerdekakan Al-Masjidil Aqsa dan untuk nak mengatakan permusuhan kepada rejim Zionis, untuk nak memerdekakan Palestin yang dijajah, tiba-tiba demon ini kena jadi maki hamun buah mulut kepada orang-orang Islam juga. Hak ni kita kena Allah kena takziah, khos sedang ความ เสียใจ ทุกวัน. Na'udzubillahi min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempunyai hati yang buruk seperti ini dan mari tuhai Allah Subhanahu wa taala ni tukar balik, beri hidayah nah kepada puak-puak kita supaya kita ni optimis, husnuzan dengan Allah, yakin dengan kebenaran Allah, maaf kepada orang-orang Islam di atas kesilapan dia yang sedikit. Nah, dan kita kena berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Hak tu hak kita kena berdoa dan insyaallah kadang ni saya apa dia ambil masa untuk hari ni walaupun panjang cerita. Nah, kita nak boleh beroyak lagi banyak-banyak perkara lagi, insyaallah kita boleh ikuti. Terutamanya lepas pada ni saya nak pesan kena tengok ada orang duduk ngepek bakpo Turki tak mari lagi ni. Boleh jadi mungkin seminggu dua ni kita boleh dengar berita baik daripada Turki. Wallahu a'lam lah, lagu mana lah daripada Turki. Nah, dia boleh jadi tak boleh nak senyap dah kali. Tak boleh nak senyap, dia kena ada buat sesuatu mengikut politik dia hak Turki dah. Itu saja. Wallahul muwaffiq wal hadi.